Halo sahabat Korsel, kembali lagi di 5 Korsel. Kali ini 5 Korsel akan membahas 5 drama Korea yang diperankan oleh Juwon. Dilansir dari haibunda.com, Juwon merupakan salah satu aktor Korea yang namanya cukup dikenal karena setelah membintangi berbagai drama Korea. Salah satunya drama Korea telah melambungkan namanya adalah Good Doctor. Berkat aktingnya, pria 32 tahun ini juga berhasil meraih banyak penghargaan. Dan inilah dia 5 drama Korea yang diperankan oleh Juwon. Sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya. Lanjut ke videonya. Drama yang pertama rilis pada tahun 2015 bercerita tentang seorang dokter bernama Kim Tae-hyun yang diperankan oleh Juwon, yang juga dikenal sebagai nama Yongpal. Ia mencari penghasilan secara ilegal sebagai dokter yang mengobati para gangster dan juga koruptor. Semua ia lakukan demi bisa membayar biaya rumah sakit adik perempuannya. Suatu hari, Yongpal diminta tolong untuk merawat seorang pasien khusus bernama Han Yojin. Ia diminta terus mengawasi Yojin agar tidak bangun dari koma. Sebaliknya, Yongpal malah membantu Yojin untuk sadar dari koma dan mengeluarkannya dari rumah sakit. Drama yang kedua diadaptasi dari komik dengan judul yang sama. Drama ini bercerita tentang Lee Kang-to yang diperankan oleh Juwon, seorang perwira Korea yang ambisius yang bekerja dengan penjajah Jepang. Meski ibunya tidak setuju, Kang-to terus-terusan bekerja untuk membawa keluarganya keluar dari kemiskinan. Namun muncul sosok misterius bertopeng, dijuluki Bridal Max, yang menghalangi jalan Kang-to. Drama Bridal Max ini sukses mendapat rating tinggi dan berkat aktingnya dalam drama ini, Juwon dianugerahkan 2 penghargaan sebagai Excellent Actor dan Popularity Actor Award dalam KBS Drama Award 2012. Yang selanjutnya sangat populer dan mendapat rating tinggi pada tahun 2013. Drama ini bahkan diadaptasi ke serial Amerika. Dalam drama Korea ini, Juwon berperan sebagai Park Si-on, seorang dokter mengidap autis savan. Di tengah keterbatasannya sebagai dokter, Park Si-on memiliki sisi jenius dan sedang berjuang menjadi ahli bedah pediatrik. Tentunya drama Korea ini membuat banyak penonton penasaran bagaimana seorang dokter yang memiliki kekurangan tapi mampu menyembuhkan pasien-pasiennya. Drama Korea yang keempat tayang pada tahun 2013 bercerita tentang cinta dan persahabatan di antara para agen baru di National Intelligence Service. Dalam drama ini, Jun Won beradu akting dengan artis Choi Gang-hee. Juga berperan sebagai Giro yang sejak kecil bermimpi ingin jadi agen rahasia karena suka menonton film James Bond. Tak hanya pelajaran bagaimana menjalankan tugas selama di NSI, ia juga terlibat cinta dengan rekannya Kim Sewon, seorang agen yang kadang bersikap konyol tapi tekun dalam menjalankan tugas. Drama yang terakhir tayang pada tahun 2017. Drama ini adalah terakhir yang dibintangi Juwon sebelum ikut wajib militer. Ini merupakan drama Korea remake dari film populer My Sissy Girl yang tayang pada tahun 2001. Bedanya dalam drama ini, latar yang diambil adalah masa dinasti Joseon. My Sissy Girl bercerita tentang kisah cinta Yoon-woo yang diperankan oleh Juwon, seorang sarjana yang berhati dingin, dengan Hae-mung, seorang putih kerajaan yang kerap membuat masalah. Dan itulah dia 5 drama Korea yang diperankan oleh Juwon. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang. Follow Instagram kita di @5korsel. Kunjungi website kita di 5korsel.com. Terakhir, terima kasih. Gomawo.